Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunia din wa salatu salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih bicara tentang zikir dan doa. Dan kita masih membahas hadis yang terakhir kemarin, hadis yang ke-10. Hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, atau Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah putra Qais, ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu salah satu, ya berarti bukan semuanya, salah satu simpanan surga, salah satu harta karunnya surga. Kemudian kata Nabi, la hawla wa la quwata illa billah, muttafaqun alaih. Zada nasai wa la malja'a minallahi illa ilaihi, tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nama dari la hawla wa la quwata illa billah? Apa? Hawqalah ya, atau ada mengatakan hawlaqah ya, meskipun yang lebih banyak penggunaannya adalah hawqalah. Dan ini adalah salah satu ucapan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam dan tafwid, menunjukkan kelemahan diri kita, mengakui keterbatasan diri kita, menyadari kekurangan diri kita sehingga kita butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini ditekankan terutama saat kita sedang butuh dengan pertolongan, seperti di luar rumah. Seperti di luar rumah, karena di luar rumah banyak terjadi kecelakaan, pencurian, pencopetan, ya malah bencana, ya bencana dan seterusnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza kharaja ar-rajul min baitihi, kalau ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kemudian dia mengucapkan doa ini ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita, kemudian dia akan didoakan, dia akan doakan dengan 3 doa. Disebutkan oleh malaikat hudita, engkau akan diberi petunjuk. Yang kedua kufita, engkau akan diberi kecukupan. Yang ketiga wawukita, dan engkau akan diberi penjagaan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang besar, mendapatkan hidayah, kecukupan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika ditimpa kesulitan, kesusahan. Ya sebutkan ini, misalnya sedang mendapatkan musibah, mobilnya mogok, dia harus dorong, berat. La haula wala quwata illa billah. Dan arti harta simpanan surga, ada yang mengatakan bahwa amalan ini balasannya adalah surga. Jadi sebab masuk surga diantaranya adalah ucapan hawqalah ini. Jadi perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, karena ini adalah sebab ya seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan zikir yang pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala adalah hawqalah. Pendapat yang kedua mengatakan maksudnya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga seolah-olah simpanan. Ya, jadi menunjukkan pahalanya yang besar, bukan berarti sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga bantahan kepada Qadariyah. Di antara sekte yang menyimpang dalam Islam Bapak adalah sekte Qadariyah. Siapa Qadariyah? Adalah orang-orang yang menafikan, meniadakan, menolak takdir. Dia mengatakan hidup ini ya flowing, ngalir aja.
enggak ada takdirnya. Malam hari ini kita ketemu enggak ada takdirnya. Kita nikah sama siapa enggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pendapat yang keliru, yang menyimpang. Sedangkan rukun Islam, akan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Takdir itu ada dan nyata adanya. Bedanya kita juga mengakui adanya ya kehendak dari kita untuk memilih salah satu. Dipilih mau bakso atau mie ayam? Mie ayam bakso ya. Enggak bohong. Mie ayam atau bakso? Aduh, pengen bakso aja lah. Nah, itu pilihan kita. Enggak ada yang terpaksa tiba-tiba milih bakso, tapi pilihan bakso itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu seperti rukun iman yang lainnya, diimani, dipercayai, bukan diakal-akalkan. Allah bukan untuk diakal-akalkan. Malaikat, wah masa ada malaikat Pak Ustaz yang antara bahu sama ujung telinga aja misalnya sekian puluh tahun, wah masa Pak Ustaz, kan nggak untuk diakal-akal. Namanya iman, tasdik, percaya. Oh benar, nggak ada kitab turun dari langit Pak Ustaz, masa ya Zabur itu emang ada nggak Pak Ustaz, ada nggak sekarang Zaburnya, Suhu Musa, Suhu Ibrahim. Iman, namanya beriman, percaya meskipun nggak ngelihat. Begitu juga Nabi, siapa yang ketemu dengan Nabi Adam di sini? Enggak ada yang ketemu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beriman ada mereka itu, enggak dongeng, bukan sebuah cerita fiktif. Begitu juga hari kiamat. Kelak nanti kita akan imani, sekarang kita imani akan terjadi di masa depan. Hari kiamat itu pasti. Begitu juga takdir, tugas kita beriman, Allah menakdirkan, udah selesai. Enggak usah dipikir-pikir, aduh, kalau gitu, jangan kalau gitu, kalau gitu. Oh, kalau gitu saya enggak usah pengajiannya Pak Ustaz. Kalau takdirnya pengajian, pengajian. Ya, ketika mencuri, jangan potong tangan saya, wahai Umar ibn Khattab. Saya ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, aku potong tanganmu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kamu marah-marah saya? Saya ini enggak sholat kan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tendang orang seperti itu. Kenapa kamu tendang saya? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takdir itu bukan untuk melegalkan kemaksiatan, tapi untuk mengimani adanya takdir dan menghibur diri ketika ditimpa bencana. Kenapa jatuh kemarin naik motor? Takdirnya boleh. Ya, tapi kenapa kemarin berbuat dosa? Maka ini bukan untuk melegalisasi sebuah dosa. Kita lanjut ke hadis yang ke-11. Jadi hadis yang 10, perbanyak hauqalah Pak. Ucapanlah haula wala quwata illa billah yang mungkin hanya 5 detik saja, tapi itu kata Nabi SAW adalah harta simpanan surga. Hadis yang ke-11 selesai tentang zikir, kita beranjak kepada doa. Hadis yang ke-11, anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qala inna du'a'a huwal ibadah. Rawahul Arba'ah wa sahahul Tirmizi. Hadis yang ke-11 dari sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau adalah bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansar setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Rawahul Arba'ah, hadis ini dikeluarkan Imam 4 di pemilik kitab sunnah, kitab sunan, sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Dalam hadis yang lain, wilabzin dari hadis Anas bin Malik, adu'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intisarinya ibadah, intinya ibadah. Ini hadis yang ya masih dalam hadis yang pertama, hadis yang ke-11. Tapi hadis yang kedua ini hadisnya do'if, lemah, meskipun maknanya dibenarkan. Dan selanjutnya walahu min hadisi Abi Hurairah, dari Abu Hurairah rafa'ahu, diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan doa. Jadi Allah itu menganggap doa itu ibadah yang sangat mulia. Shahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini sahihkan Ibnu Hibban dan juga Hakim. Ya, jadi doa adalah ibadah. Maksudnya apa? Seperti hadis ad-dinun nasihah. Kita bahas dulu. Agama adalah nasihat.
Artinya apa? Artinya nasihat itu sangat penting dalam agama. Begitu juga doa. Doa itu adalah bagian ibadah yang sangat penting. Sebagaimana kata Nabi, al-hajju arafah, haji itu arafah. Haji itu wukuf di arafah. Padahal banyak amalan haji. Mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian melempar jumrah. Akan tetapi kenapa yang disebut hanya wukuf di Arafah, menunjukkan ini sangat penting dalam amalan manasik haji. Begitu juga doa dalam Islam, doa itu dalam Islam ibadah yang sangat mulia, ibadah yang harus menjadi senjata, kunci dan pegangan kita dalam kehidupan kita. Jadi doa yang hadis yang kedua tadi, doa itu dari ibadah, hadisnya dhaif karena ada perawi yang lemah, Ibnu Lahiyah. Hafalannya jelek. Akan tetapi maknanya dibenarkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, dan dia menyebutkan Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Artinya ibadah, karena doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyuruh manusia hambanya untuk meminta kepadanya, untuk berdoa. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan, aku akan berikan kepada kalian. Dan ini adalah salah satu bukti hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hamba? Budak. Budak pegang uang enggak, Pak? Enggak pegang uang. Budak kalau makan siapa yang nanggung? Majikan, sehingga budak selalu membutuhkan majikannya. Kalau makan butuh majikan, kalau hujan butuh rumah majikan. Begitu juga hendaknya kita sebagai budak hambanya Allah Subhanahu wa taala selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah perintahkan kita banyak-banyak doa. Udah banyak doa disuruh dan Allah akan kabulkan. Jadi ibadah yang paling enak doa. Dapat alhamdulillah, enggak dapat ibadah, pahala. Sehingga kita diperintahkan memperbanyak doa. Karena doa ini senjata kita, Pak. Doa ini yang membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Api yang panas jadi dingin, doa. Laut merah yang begitu luas terbelah menjadi ya beberapa 12 belahan dilalui Bani Israel, doa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Mekah sekarang buah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dahulu gersang. Tidak ada Indomaret, Alfamart, tidak ada air, tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan. Ya tidak ada pasar malam di situ. Enggak ada yang mau ke sana. Tapi optimisme doa Nabi Ibrahim jadikan hati manusia terpaut kepada ini tempat. Sekarang lihatlah, Pak, yang umrah Masya Allah di Mekah, apalagi Desember Januari rame-rame-ramenya. Apalagi sejak pandemi ini, Pak. Ya, jadi hikmahnya pandemi ya ditutup satu tahun atau lebih, ya ketika dibuka berbondong-bondong orang, apalagi karena haji semakin lama ya. Jadi kita diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat indah dari hadis Ahmad ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Kalau seorang muslim berdoa, laisa fiha ismun, bukan doa minta dosa. Ya, bukan doa minta dosa. Misalnya doa ya agar dia bisa dimudahkan mencuri. Ya Allah, mudahkan saya maling hari ini, sukses enggak ketahuan polisi. Wala qati'atu rahim, dan tidak juga berdoa untuk memutus silaturahmi. Artinya doanya esensinya bukan keburukan. Illa atahallahu biha ihda thalathin, akan tetapi dengan doa tersebut Allah memberikan satu dari tiga. Pasti, Pak. Ya, selama syarat ketentuan terpenuhi. Yang pertama, imma tu'an an tu'ajjala lahu da'watuhu, doanya dikabulkan. Ya Allah, saya pengen punya keturunan, tup, dikasih. Ya Allah, saya pengen menikah, tup, menikah. Ya Allah, saya lupa bawa bantal jas hujan, mendung, jangan hujan. Ya Allah, pindahkan ke tempat yang lebih layak mendapatkannya, enggak hujan. Ya Allah, saya pusing, saya mau kajian, ya hilangkan pusing saya, hilang pusingnya.
Dan banyak Pak doa-doa yang Allah kabulkan kepada kita. Banyak sekali. Yang kedua, Ustaz enggak dikabulkan. Wa imma an yadakhirulah an handiyadakhiruhalahu fil akhirah. Allah akan simpan itu doa. Allah akan tunda itu doa dan Allah akan kabulkan di hari kiamat dalam bentuk pahala. Artinya apa? Meskipun enggak dikabulkan dapat pahala. Nyampe itu doa tapi dalam bentuk pahala. Atau dikabulkan di akhirat karena semua apa yang kita inginkan ada di sana. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mislaha, akan dipalingkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia pinta. Ya Allah, saya pengen jadi orang yang kaya, punya uang 100 juta. Ternyata Allah kasih dia kesehatan yang seandainya sehat itu Allah ambil, butuh biaya 100 juta. Jadi Allah memberikan apa yang lebih baik dari opsi yang kita berikan. Ya Allah berikan saya istri yang soleha. Enggak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dikasih istri yang tidak soleha. Bisa jadi hikmahnya agar kita bersabar dan menjadikan istri yang tidak soleha menjadi soleha karena nasihat, doa, dan hikmah dan perlakuan baik kita. Masya Allah. Ya Ustaz, saya pengen kaya. Miskin terus ternyata. Ternyata itu cara Allah agar kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kaya mungkin udah lupa cara berdoa. Kalau kaya gak hadir lagi ke pengajian. Sibuk ngurus omzet yang sekian miliar. Sibuk buka cabang. Sibuk begini. Sibuk dengan bisnisnya. Ya Ustaz, yang penting kajian online Ustaz. Ya kajian online lama-lama hilang. Nah kajian online tuh gak kayak kajian offline Pak. Kajian offline tuh hadir, ruhnya hadir, raganya hadir. Kalau kajian online, pacak makan mie, pacak ada baju, pergi dulu WC, ya. Ya tidak fokus dia, sambil nelpon, sambil main game. Sedangkan kalau kajian offline, kita datang ke sini, beda keberkahannya. Ya minimal kita nggak bisa makan mie. Ya minimal kita nggak bisa buka baju di sini. Ya, jadi ini penting sekali, kalau orang paham konsep ini, maka dia akan antusias berdoa. Sebagaimana sahabat mendengar hadis ini. Ya Rasulullah, kalau opsinya tiga tadi, kata Allah yes, iya, atau not now, enggak sekarang, nanti. Atau it's a better option, ada opsi yang lebih bagus, maka pas artinya kita akan antusias berdoa. Kata sahabat, idza nuksir, wah kalau begitu enak doa. Kami akan banyak-banyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi, Allahu aksar, Allah lebih banyak mengabulkan doa kalian. Semakin kalian banyak berdoa, semakin banyak Allah, bahkan Allah lebih banyak dari apa yang kalian pinta. Jadi Masya Allah Pak, tolong lisan ini basah dengan doa. Ya, setiap mau pengajian, coba sebelumnya Allah mudahkanlah hamba pengajian. Nanti alhamdulillah. Ketika nyampe sini Allah mudahkan hamba bisa mencerna apa yang disampaikan, memahami, mengamalkan, berdoa. Nanti pulang ya Allah, semoga selamat sampai tujuan, enggak ditabrak kereta. Allah kabulkan doa kita. Kita ini jarang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan berdoa? Kalau anak masuk UGD baru berdoa. Ya, kalau istri kita misalnya kabur baru berdoa. Kalau di PHK baru berdoa. Kalau kena tsunami baru berdoa. Jadi Allah hanya dibutuhkan di saat-saat genting saja. Ini di saat-saat seperti ini kita enggak doa bangun tidur, enggak doa masuk WC, enggak doa masuk masjid, enggak doa berkendara, enggak doa pakai baju, enggak doa sama istri. Ya kalau itu insyaallah Pak ya, semangat doa. Doa setelah makan, setelah minum dan seterusnya. Setelah wudu ya. Jadi kita ini jarang untuk berdoa. Mungkin lebih jago adik-adik ini yang hafalan doa sama kita. Kita oh udah Ustaz, doa itu saya kecil dulu. Saya TK dulu saya berdoa. Sehingga teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para sahabat itu meskipun hal kecil doa sama Allah. Sendalnya putus berdoa sama Allah. Kalau kita sendal putus enggak apa-apalah nyekir weh. Nah, itu langsung.
Jadi nikmat itu agak kurang terasa sekarang. Nikmat sampai rumah itu, Pak. Subhanallah. Tanamin alhamdulillah. Ya, nikmat selesai persiapan kajian, alhamdulillah. Ya, nikmat misalnya bisa pengajian tanpa ada gempa di sini, alhamdulillah. Nikmat safar nyampe ke tujuan, alhamdulillah. Kita jarang nikmati. Kenapa? Karena kita jarang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah hidup kita ini selalu aman, nyaman, ya sebagaimana yang ditimpa teman-teman kita di Suriah dan Turki. Kayak gitu juga mungkin. Ngerasa hidupnya aman, ya nyaman, enggak ada masalah, tiba-tiba gempa. Maka kita selalu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hebatnya mereka itu, kalau misalnya naik motor atau naik onta yang enggak ada motor, tongkat dia jatuh, kita kan minta tolong tuh. Minta tolong sama teman, akhi tolong ambilin ini tongkat saya yang jatuh. Oh ya silakan. Tapi dahulu para sahabat melalui Allah mudahkan hamba untuk bisa mengambil tongkat, dia turun dari ontanya, ambil tongkatnya, dia naik lagi. Ya, betapa lebih butuh kepada Allah dibandingkan manusia. Coba kalau misalnya istri kita masuk IGD, siapa orang yang pertama kita mintai bantuan pertolongan? Oh, langsung Pak Dokter, langsung teman kita yang paling sultan, langsung ya Allah adalah opsi yang kesekian. Ya, sedangkan ketika sedang apa-apa, maka jelas Allah Subhanahu wa taala itu ya kadang memberikan hukuman kepada kita karena kita ini enggak terlalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Tuhan, aku tidak butuh Engkau. Malas doa. Udah bisa sendiri. Sedangkan kita sebutkan kemarin fala takilni ila nafsi tarfata ain. Cuma di bibir itu ternyata jangan kau sandarkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata. Buktinya enggak sekejap mata, seharian kita enggak butuh sama Allah. Yang ngerasa jalan naik motor aman, ngerasa makan enggak keselak, yang ngerasa minum kopi enggak ada sianidanya, ya ngerasa apa, ngerasa tidur enggak ada gempa buminya. Jadi ketika tenang-tenang aja, ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Adapun tambahan dari Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu, dia menyebutkan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah adalah berdoa. Ini menunjukkan Allah itu suka dan Allah itu pengen kita banyak berdoa. Kenapa? Karena jadi butuh sama Allah. Allah tuh pengen kita itu butuh sama Allah. Meminta berdoa, Allah tuh senang. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir tadi, qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam orang yang enggak suka doa. Dan orang-orang yang sombong, yang ngerasa enggak butuh aku, yang enggak meminta kepadaku, yang dia tidak berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina wal yazbillah. Jadi ini beda Allah sama kita, meskipun bedanya banyak ya. Tapi salah satu bedanya adalah Allah itu marah kalau kita enggak doa. Kalau manusia marah kalau kita banyak minta. Kalau Allah itu semakin banyak minta, Allah semakin suka. Kalau manusia makin banyak minta, minta-minta terus kau nih. Enggak suka manusia. Sehingga kata Nabi SAW, innahu man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Orang yang tidak berdoa sama Allah, Allah marah sama dia. Ya Allah marah kalau kita enggak pernah minta sama Allah. Sedangkan manusia marah kalau kita banyak minta sama manusia. Maka ubahlah. Daripada kita dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap hari berdoa. Tapi doa saya tidak dikabulkan. Bagaimana agar doa dikabulkan? Tipsnya cuma dua, Pak. Agar doa dikabulkan, yang pertama, melakukan sebab dikabulkannya doa. Yang kedua, meninggalkan sebab ditolaknya doa. Ya, sederhana, secara garis besar. Melakukan sebab
dikabulkannya doa dan meninggalkan menjauhi sebab ditolaknya doa. Apa salah satu sebab dikabulkannya doa? Hadis selanjutnya, hadis yang ke-12, yaitu berdoa di waktu yang mustajab. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, ya khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu'a bainal azan wal iqamah la turad." Doa di antara azan dan iqamat itu tidak akan ditolak. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dalam sunannya dan selain beliau, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang selainnya. Jadi di antara sebab dikabulkan doa adalah berdoa di waktu yang mustajab. Salah satunya adalah antara azan dan iqamat. Ini juga dalil bahwasanya hendaklah memberi space antara azan dan iqamat. Terutama subuh. Karena ulama beda pendapat tentang waktu subuh zaman sekarang. Ada yang mengatakan waktu subuh zaman sekarang itu apa? Kecepetan. Sehingga hendaklah ya memberikan space mungkin 25 atau sampai 30 menit. Jadi juga untuk yang sakit perut bisa BAB, ya yang ketiduran bisa bangun, yang dia ada hajat bisa tunaikan hajatnya, yang dia mau sholat qobliyah masih dapat, dan yang seterusnya, yang rumahnya jauh masih bisa menyusul. Jadi ini diantara waktu yang mustajab. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak, Pak. Ini saat saya enggak mengangkat tangan, saya mau doa. Enggak masalah. Ya. Mengangkat tangan juga enggak masalah. Apa saja waktu mustajab berdoa lainnya? Yang pertama, ketika Lailatul Qadar. 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang kurang lebih sebulan lagi, Pak, enggak terasa insyaallah. Enggak terasa nih. Itu adalah waktu mustajab berdoa. Di antara istimewanya Lailatul Qadar adalah mustajabnya berdoa. Dan doa Lailatul Qadar adalah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam perbanyak doa ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Ini di antara waktu mustajab. Yang kedua, ketika sepertiga malam terakhir. Malam dari terbenam matahari sampai terbit matahari atau terbitnya fajar dibagi tiga. Ya. Sepertiga malam pertama mungkin sampai jam 10. Sepertiga malam kedua sampai jam 2. Dari jam 2 sampai subuh, sepertiga malam terakhir. Itu waktu mustajab berdoa. Karena dalam hadis dikatakan innallaha atau rabbuna yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia fi sulusil akhir minal lail, di sepertiga malam terakhir. Dan Allah bertanya, ya man yas'aluni, siapa yang berdoa sama aku kabulkan. Siapa yang beristighfar kepadaku, aku berikan ampunan. Siapa yang minta pertolongan kepadaku, aku berikan pertolongan. Ini yang kedua. Karena itulah yang berpuasa, ingat ketika sahur itu waktu mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, ketika sujud di dalam sholat. Bukan sujud dalam sholat rakaat terakhir, sujud terakhir. Tidak ada dalilnya memperlama sujud terakhir dalam sholat. Karena dalam hadis sujud tok, enggak disebutkan sujud terakhir, enggak. Ya, jadi boleh mau sujud terakhir, boleh mau sujud pertama, boleh mau sujud pertengahan, boleh. Yang enggak boleh merutinkan memperlama sujud terakhir. Ini enggak ada dalilnya. Ya, sebagian orang kalau sujud terakhir dilamakan. Ya, padahal tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan secara khusus. Jadi sujud apa saja, ya, mau yang rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, mau yang pertama maupun yang kedua, itu semuanya mustajab.
Ustaz, oke Ustaz, berarti saya nanti ketika jadi makmum saya lama-lamain sampai imamnya udah berdiri, dia masih sujud pertama. Jawabannya, itu tidak berlaku ketika menjadi makmum. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diikuti. Kalau satu mobil di Prabu Mulih, satu muara enim. Ini dibilang bisa mengikuti enggak? Itu namanya ketinggalan. Yang namanya mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengikuti. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya overlap. Ya, ketinggalan lap itu, Pak. Dan itu termasuk mengingkari imam, menyelisih imam, dan itu tidak boleh. Terus kapan kami sujud lama-lama? Sholat malam, sholat sunnah, sholat rawatib, jadi imam. Kalau jadi makmum beda. Jadi makmum itu hukumnya lebih leluasa mengikuti imam. Seperti sholat misalnya disyariatkan, kita disunahkan melebarkan tangan. Tidak berlaku ketika jadi makmum. Ting-ting-ting-ting sebelahnya. Ya, perang sikut. Karena saling pengen membuka tadi. Oh Ustaz, bagusnya antara paha dan perut itu diberikan space. Tidak berlaku ketika jadi makmum kalau tempatnya sempit sejadahnya. Apalagi dia pemain basket, tinggi 2 meter. Nyundul depan dan belakang. Ya, kepala nyundul kaki depan, ya, kakinya nendang kepala di belakang. Emang enggak masalah begini. Kenapa? Karena sedang jadi makmum. Ya, jadi ngikuti imam lebih didahulukan dibandingkan mengedepankan mengambil sunnah-sunnah tadi. Ya, ketika sholat rawatib monggo silakan, tapi ingat ada sholat rawatib yang tidak disyariatkan panjang-panjang, yaitu ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Di antara sholat yang jangan panjang-panjang itu. Ya, sebagian ikhwan ketika sholat qobliyah subuh, Allahu Akbar, wah 10 menit dia sholat qobliyah subuhnya. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Aisyah bilang Nabi sholat qobliyah subuh, ba'diyah maghrib itu kayak enggak baca surat kecuali Al-Fatihah kok. Ringkas. Ya. Sedikit, enggak panjang. Enggak panjang. Jadi itulah namanya sunnah, mengikuti Nabi. Di saat tegas kita tegas, di saat lembut kita lembut, di saat banyak-banyak dikit-dikit. Ketika sedang safar, Nabi tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Maka kita juga meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sedang safar di tengah jalan. Ya, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, yuk kita jamak asar. Ah, nanti dulu, mau saya ba'diyah zuhur. Tidak usah. Nabi enggak ba'diyah zuhur, langsung jamak sholat asar. Apalagi kalau yang udah biasa menjaga sholat rawatib, kalau safar dapat pahala tetap. Setiap hari baca Quran. Ketika sedang safar mungkin enggak sempat baca Quran, dapat pahala baca Quran. Setiap hari misalnya sholat di masjid. Ya, ketika safar misalnya sholatnya di kereta berdiri, ya, ada tempat kereta berdiri, maka tetap mendapatkan keutamaan sholat di masjid karena sudah menjadi kebiasaannya. Ya, jadi yang ketiga apa? Sujud dalam sholat. Boleh bahasa Indonesia nggak? Nggak boleh bahasa Indonesia kecuali di dalam hati. Karena itulah disunahkan, disyariatkan, hafalkan doa-doa Al-Quran dan sunnah hadis Nabi. Pengen apa? Pengen istri soleha. Ajarin saat Allahumma ini as'aluka zaujatan soleha. Alhamdulillah. Ya. Tapi usahakan doa itu yang jami, yang mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu udah semuanya, istri soleha masuk, pekerjaan nyaman masuk, anak yang soleh masuk, hasanah fid dunya. Kebaikan dunia. Ya, kita akan bahas juga nanti hadis itu. Atau yang umum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Minta Allahumma inni as'aluka al jannah, minta surga.
Jangan minta cuman naik gaji, naik pangkat, itu baik kabinnya. Lebih umum kebaikan dunia. Seandainya enggak naik gaji, kalau itu kebaikan dunia, kita terima. Yang keempat, ketika akhir sholat, sebelum salam. Ini dua tempat berdoa dalam sholat. Yang pertama dalam sujud, yang kedua sebelum salam, setelah tasyahud dan sholawat. Ya, dan ini pun sama-sama berlaku, bukan ketika jadi makmum. Ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan memperlama doa dengan alasan waktu mustajab, itu menyelisihi imam. Kadang-kadang ada kan assalamualaikum dia masin. Wah, lama. Baru sebenarnya. Uanglah di pagar alam, dia baru di ini apa? Di Lubuk Rahman. Yang kelima ini antara azan dan iqamat sudah kita bahas. Yang keenam ketika turun hujan. Turun hujan bukan galau ya atau masak mie, tapi berdoa. Yang ketujuh ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ba'da salat asar di hari Jumat, khilaf para ulama, Pak. Kata Nabi SAW di hari Jumat ada satu waktu yang doa mustajab di dalamnya. Ada yang mengatakan pendapat pertama antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat, termasuk doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, itu termasuk doa-doa yang mustajab sampai imam selesai sholat. Pendapat yang kedua setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini kata Nabi iltamisuha fi akhiri ya al-yaum, di akhir hari, yaitu di sore hari, di sore hari Jumat. Ini yang kedelapan. Dan wallahualam yang tepat adalah dua-duanya diharapkan betul. Antara mimbar, duduk mimbar dan juga sholat Jumat, atau di akhir sholat, di akhir setelah sholat asar. Yang kesembilan ketika berpuasa. Bukan ketika buka puasa, ketika berpuasa sampai buka puasa. Itu waktu mustajab semua. Mau dia jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, termasuk ketika berbuka puasa. Itu semua waktu mustajab. Dan yang terakhir yang saya sebutkan di sini adalah ketika sedang safar, bepergian jauh. Safar, puasa, Jumat sore, hujan, mantap. Kombo itu, Pak. Ya, kombo untuk berdoa, ya. Wallahu taala a'lam. Itu di antara waktu-waktu yang selayaknya kita maksimalkan. Habis sholat ada dapat habis sholat? Disebutkan ada habis sholat? Enggak. Doa itu di dalam ibadah, bukan setelah ibadah. Ustadz kalau habis sholat malam bukan karena habis sholat, tapi karena malam sepertiga malam. Nabi ketika sedang umroh, teman-teman yang sedang umroh, ingat ada sa'i antara Safa dan Marwah. Ingat ketika kita sedang di sana berdiri, ya, zikir ya atau doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, berangkat. Setelah di sa'i, pertama dari sa'i Safa, Safa Marwah, Safa Marwah sampai terakhir di Marwah, enggak lagi berdoa karena udah selesai. Ya, enggak lagi ketika di ujung itu di Marwah kita berdoa sana, langsung keluar. Kenapa? Karena udah selesai. Sama kayak melempar jumrah 3. Ya, di hari Idul Adha. Jumrah Sugro, Usto dan Aqobah Kubro. Ya, lempar, habis lempar berdoa. Lempar yang kedua berdoa. Lempar yang ketiga tidak lagi berdoa karena ibadah sudah habis. Ya wallahu taala alam, sudah masuk waktunya. Ya sudah ya, kita dengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, mabad. Lanjutkan. Jadi ada 10 ya waktu mustajab yang kita sebutkan di sini. Ini bukan pembatasan, masih ada waktu-waktu yang lain. Yang pertama ketika
Lailatul Qadar. Yang kedua, sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, ketika sujud dalam sholat. Sujud terakhir atau pertama? Semuanya boleh. Yang keempat, sebelum salam, ya, di akhir sholat. Yang kelima, antara azan dan iqamah, termasuk sekarang, ya, sambil misalnya berdoa, ya Allah Rabbi firli wali walilayya Rabbi rahumah, nah, sholat. Yang keenam, ketika turun meteor, hujan, ya. Yang ketujuh, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ketika di hari Jumat, baik itu di antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat, atau ketika sedang setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Saya masih ingat dulu ada teman-teman yang saya ingetin, ya, di grup, ketika Jumat sore, jangan lupa nih Jumat sore, begitu. Ya, saya mengingatkan. Kemudian yang kesembilan, ketika sedang berpuasa. Ya, yang ke-10, ketika safar. Kita enggak bicara tempat, ya, kita bicara waktu. Ini waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian hadis yang ke-13, di antara sebab lainnya, ya, atau sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Wa an Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim. Allah itu malu. Allah itu pemurah, ya, Allah itu dermawan. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya. Angkat tangan sini apa? Ampun. Minta ampun, Allah. Maksudnya berdoa. Allah malu kalau mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, sifir nol, atau tangan kosong. Maksudnya tidak Allah kabulkan. Akhrajahul arba'ah illa Nasa'i, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 3, 4 kurang 1, yaitu Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, wa sahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Ulama mengatakan ditempelkan dan di hadapan dada. Ini berdoa. Ya. Meskipun Allah taala alam, yang lebih tepat adalah boleh dibuka, boleh tempel, ini yang lebih afdol, boleh dibuka, boleh searah dengan sejajar dada, boleh sejajar dengan wajah. Ya, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya, begini boleh. Boleh. Ketika sedang sholat istisqa, sholat minta hujan, begini doanya, ya. Jadi ngadap ke bawah, ini ngadap ke atas, ngadap ke bawah. Dan ada itu yang pertama, caranya mengangkat tangan biasa, ya. Yang kedua, mengangkat tangan seperti ini tinggi-tinggi, ini ketika sholat istisqa. Yang ketiga, dengan tasyahud, dengan telunjuk. Ketika sedang apa? Sedang sholat. Ya, sedang tasyahud ketika sholat. Allahumma inni a'udzubika misalnya min azab jahannam, dan seterusnya. Dan juga ketika sedang berkhutbah bagi khatib, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Jangan kayak ini, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, jangan. Jadi kita meneladani Nabi SAW, di mana Nabi angkat tangan, angkat tangan. Kalau Nabi enggak angkat tangan, enggak angkat tangan. Kalau Nabi tasyahud, tasyahud. Yang dengan telunjuk, dengan telunjuk. Kalau enggak. Jadi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak disebutkan seperti doa zikir pagi petang, enggak usah angkat tangan. Karena tidak direkan Nabi mengangkat tangan ketika sedang zikir pagi petang. Doa makan, bismillah. Ya, doa minum, bismillah. Enggak, ya, karena enggak angkat tangan. Ini doa hari-harian misalnya mau berhubungan sama istri. Ngapa, Bi? Nggak usah mengangkat tangan seperti itu. Ya, atau misalnya doa ketika masuk masjid. Nggak.
doa sehari-hari. Yang berdoa itu ketika sedang doa umum. Ya, doa umum, pengen minta hajat, minta kebutuhan, ya. Itu boleh seperti antara dua azan, boleh azan iqamat, habis sholat, secara umum, ya, bukan gara-gara doa harian, doa waktu. Ini diantara yang harus dipahami. Adapun doa umum, minta hajat, maka disunnahkan mengangkat tangan. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita, haruslah kita optimis Allah akan kabulkan. Karena Allah itu malu sungkan, ya, untuk mengembalikan dalam keadaan hampa tangan kita. Ya, hendaklah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab yang lainnya. Ya, jadi adab yang pertama kita bahas tadi apa? Berdoa di waktu mustajab, ya, sebab dikabulkan doa. Yang kedua adalah mengangkat tangan, kedua tangan, jangan satu aja. Ya, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, yakin bersungguh-sungguh doanya akan dikabulkan. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan optimis, yakin dikabulkan. Jangan mungkin dah, ye, tak boleh. Atau misalnya Allahumma gfir li in syi'ta. Allahumma gfir li in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku kalau kau galak. Mendak galak tak apa-apa. Jangan ini. Ya, ini enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dilarang kata Nabi, la yakulanna hadukum Allahumma fir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Ampuni aku jika engkau mau. Ini adalah ucapan yang tidak layak. Enggak butuh sama Allah dia orang-orang seperti ini berarti. Yakin pasti dikabulkan. Dan enggak ada yang enggak mungkin, Pak. Oh, Ustaz, enggak mungkin aku ini cuman pedagang, ya, pengadah karet misalnya bisa umroh setiap tahun, bisa. Aku cuman tukang bubur masak naik haji, bisa. Itu ada tukang bubur naik haji, ya, meskipun dibilang, Pak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin, ya, umroh itu sama 80 jamaah, kebanyakan dari Pali, Kabupaten Pali, Pendopo, ya. Itu program bupati. Mereka udah tua-tua. Ya, mereka udah 60-70 tahun ke atas. Orang miskin bisa umrah digratisin oleh Pak Bupati. Gak ada yang gak mungkin, Pak Ustadz. Masya Allah, saya gak kebayang Pak Ustadz bisa umrah ini. Ya, saya gak kebayang. Tapi tadi tidak ada yang gak mungkin, Pak. Kalau secara logika misalnya gaji sebulan sekian, nabung bisa cuma 100 ribu. Berarti kalau misalnya, Pak, satu tahun berarti tabungannya 1,2 juta. Berarti dia harus butuh 30 tahun, ya, itu belum dihitung inflasi, untuk bisa umroh. Kalau dia kerja usia 20 tahun, 50 tahun baru umroh, itu pun 5 tahun udah naik jadi 60-70 juta. Subhanallah. Kalau matematika enggak masuk, Pak. Ya, tapi harus optimis. Optimis. Banyak kisahnya itu, optimis. Ada ustadz yang ketika itu tes di Arab Saudi, mukabalah untuk masuk ke Arab Saudi, dia bikin paspor dulu, optimis. Ya, udah pasti keterima gitu. Bikin paspor, padahal kan belum diterima, belum pengumuman. Tapi udah belum pas, bikin paspor, udah pesimis, udah optimis ya. Diterima, ya, untuk lanjut. Dan beliau lanjut ternyata. Sampai S3, beliau Dr. Ali Musri Hafizullah Ta'ala. Optimis. Sebagaimana Khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz. Beliau bilang, atamanna, aku berharap pengen menjadi gubernur. Jadi gubernur. Yang kedua, aku berharap pengen mendapatkan istri lagi. Anak presiden. Dapat istri anak presiden, Pak. Anak khalifah, dia pengen menjadi, ya, menantunya khalifah. Yang ketiga, dia pengen jadi khalifah. Amirul Mukminin jadi khalifah. Dan beliau tuh khalifahnya agak unik karena menyelisihi kakak-kakak. Misalnya ada nih Raja Abdul Malik, ini Fulan bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dia ini orang lain, Umar bin Abdul Aziz. Tapi dibilang begini, Umar, kalau saya meninggal, kamu yang jadi khalifah. Tapi kalau kamu meninggal, maka yang adik saya yang jadi khalifah, begitu.
Ya, jadi kakak-kakak adik ya, tapi ya, masuk umur beliau lagi sepupu kalau salah. Cuma 2 tahun tapi masya Allah beliau dijuluki adalah Khalifah Rasyidin yang kelima, Pak. Saking luar biasanya beliau. Dan terakhir beliau berharap menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita sedang minta ini Allah, Pak. Bukan Pak Bos. Ya bukan Sultan Prabu Mulih. Ya, bukan siapa? Ya, bukan bupati. Bukan wali kota Prabu yang kita minta ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memiliki dunia dan seisinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Waya-waya umrah kecil. Waya-waya bini 4 kecil. Lagi yang pengen ya. Waya-waya menjadikan kita miskin jadi kaya gampang. Tapi kita yakin enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kadang suuzon dulu, nah enggak mungkin. Nah, kebaca bahasa Arab, Pak Ustaz. Aku dulu seluruh belajar satu halaman lupa 10 halaman. Usiaku lah 70 tahun ke atas, enggak ada yang enggak mungkin. Ya wallahu taala alam. Jadi itu adab yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhlas dalam berdoa. Kemudian yang kelima, mengawali doa dengan pujian, hamdalah dan salawat. Ini Pak, jangan langsung ngegas berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil amin misalnya. Atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oh, itu begitu dulu. Sudah hamdalah, salawat. Baru bertawasul dengan nama-nama Allah. Ini poin yang selanjutnya, bertawasul nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ya Ghafar, Ya Tawwab, Ya Ya Arhamar Rahimin, Rabbana, Ya Zalamna, Ya Hayyu Ya Qayyum. Panggil dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan hati, jangan lalai. Kata Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lisannya ngomong begini ya, tapi tangannya atau hatinya yang kemana. Maka harus menghadirkan hati. Maka penting belajar bahasa Arab biar tahu doa itu apa. Jangan cuma oh, aku ngapal ini Bapak Ustaz, enggak tahu rupanya itu kiai aku juru ini. Rupanya doa itu minta kiai, doa ke kiai bini lagi. Enggak tahu. Ya doa bareng-bareng itu amin amin, nggak tahu gitu apa artinya itu amin amin itu. Ternyata doa yang lain, doa yang itu. Kemudian merendahkan dan melirihkan suara, jangan pakai speaker. Pernah di suatu perang itu sahabat doanya keras-keras, Allah Rabbana Allah. Nabi tergur, Nabi marahi, sahabat. Ngapa Nabi? Kamu tidak berdoa dengan zat yang jauh. Allah itu dekat. Tidak usah teriak-teriak. Idak tuli, idak beka. Allah itu maha mendengar. Allah itu qoribun sami, mujibu da'wat. Allah itu dekat. Allah itu mendengar dan Allah mengabulkan doa. Meskipun lirih, Rabbana zalamna anfusana, Allah dengar. Bahkan seandainya kita semua di majelis ini berdoa dengan doa yang berbeda-beda di satu waktu, Allah enggak bingung mana yang berdoa mana yang mendoa mana. Kalau dua orang ngomong be, Pak Ustaz, aku pertanyaan ini, ege dulu, sikok dulu. Ini luar biasa sedunia ini, Pak. Detik ini. Enggak usah kita keras-keras pakai mic. Rabbana zalamna anfusana. Yang nak berdoa di masjid baik. Yang nak tidur, nak tidur. Di WC, tak perlu dengar-dengar itu. Ya. Selanjutnya mengulangi doa 3 kali disunahkan, Pak. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi rahmhumma kama rabbayani shaghir. Ulangi lagi 3 kali. Dan disunahkan menghadap kiblat. Sunnah, enggak harus. Ya, ini adab saja. Bukan karena kiblat itu adalah tempat menghadap doa, enggak. Ada yang bilang kiblat langit itu doa, kiblat doa adalah langit, enggak benar itu. Kiblat doa ya kiblat Ka'bah, disunahkan menghadap ke Ka'bah.
yang langit tuh hati kamu meyakini Tuhan di atas langit. Kan banyak Pak Ustadz yang mengingkari Allah di atas langit itu. Doa ya Allah. Itu dia, Pak. Tangannya main deh, ya Allah. Pak Ustadz, kok begitu doanya? Langit kan kiblat doa. Hati-hati. Tapi kau tidak bisa membohongi hati nurani dan fitrah manusia yang meyakini Allah di atas. Sering kan? Oh, terserah yang di atas lah. Nah, gitu deh, Pak. Padahal katanya Allah ada di mana-mana. Hanya Allah yang di mana-mana. Ini tangannya. Ya Allah, ini tangannya. Di mana-mana doanya. Nah, ini berarti Allah di atas namanya. Kalau Allah di mana-mana main doanya. Kemudian selanjutnya dalam kondisi suci disunahkan berwudu dalam kondisi suci, wallahu taala a'lam. Kita ambil satu hadis lagi. Wa an Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahu ma hatta yamsaha bihi ma wajhahu, akhrajahu Tirmizi wa lahu syawahid minha hadis Ibnu Abbas wa Nabi Abu Daud wa majmu'uha yaqtadi annahu hadisun hasan. Nabi SAW kata Umar bin Khattab, kalau beliau mengangkat tangannya untuk berdoa, maka Nabi tidak menurunkan tangannya, tidak mengembalikan tangannya kecuali beliau mengusap wajahnya terlebih dahulu. Apa hukum mengusap wajah setelah berdoa? Apa, Pak? Boleh enggak, Pak? Dulu biasa, Pak, ya. Setelah kedang sunnah enggak lagi. Berarti enggak boleh. Ini ada hadisnya. Hadisnya Tirmizi dan ada penguat kata Ibnu Hajar dari hadis Ibnu Abbas dari Abu Daud. Dan kesimpulan beliau, kata beliau, semuanya menunjukkan ini hadis hasan, diterima hadisnya. Karena itulah ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Syalbani mengatakan hadisnya do'ifun jiddan, lemah sekali. Kalau lemah sekali itu enggak bisa ada penguat. Maupun ada penguat enggak bisa naik, dia lemah sekali. Yang dikuatkan itu yang lemahnya sedikit. Ya, dikasih penguat naik jadi hasan. Tapi kalau yang lemah sekali, mau banyak penguat pun tidak bisa kuat-kuat, malah semakin tidak kuat. Sehingga berkesimpulan hadis ini dhaifun jiddan, sehingga menyimpulkan bid'ah mengusap wajah setelah berdoa. Ini pendapat yang pertama, jangan balik dulu, Pak. Ya. Pendapat yang kedua, sunnah. Ini pendapatnya Ibnu Hajar, karena beliau berkesimpulan hadisnya hasan. Katanya hadisnya hasan, ada penguat dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain, dari perawi hadis yang lain, sehingga naik menjadi disunnahkan. Karena perbuatan Nabi hukum asalnya sunnah, jadi disunnahkan habis doa itu usap muka. Yang kita bahas setelah sholat, setelah doa, bukan setelah sholat. Ya, kalau setelah sholat, Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada itu. Imam Nawawi mengatakan tidak dibenarkan perbuatan orang-orang yang bodoh. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat yang kedua, sunnah. Pendapat yang ketiga, boleh. Boleh usap, boleh tidak. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Boleh, tidak masalah. Cuman sunnah, tidak sunnah. Itu pendapat Syekh bin Bas, ya, rahimahumullahu taala. Dan yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga. Boleh, tapi kalau saya pribadi lebih baik meninggalkannya. Karena hadisnya lemah. Hukum asalnya doa. Buktinya apa? Kunut. Buktinya kunut. Pernah kunut enggak, Pak? Kunut witir, tidak pernah kunut witir. Kunut nazilah, banyak kunut pun subuh baik. Ya. Kunut. Atau bagi pendapat yang menguatkan, boleh kunut sesekali. Boleh kunut subuh sesekali. Kunut nazilah boleh, Pak, kunut nazilah. Misalnya ya Rohingya diserang, pemerintah bilang, yuk kita kunut nazilah. Sholat, di setiap sholat apa saja kunut. Kunut witir sunnah, Pak, kunut witir itu. Ya, jangan sesekali praktekan, coba imam witir misalnya.
Kalau Imam Syafi'i kan setengah bulan terakhir. Setengah bulan terakhir Ramadan dari tanggal 16 malam 16 sampai terakhir. Ya, disunahkan untuk kunut witir, tapi sunah enggak harus. Oh iya, Imam ini enggak pernah kunut witir, enggak apa-apa, kan enggak wajib pula. Cuman kalau kita kunut witir itu atau nazilah, ketika kita sedang selesai doa, ngusap wajah enggak? Enggak, langsung ke bawah. Ini dalil bagi sebagian yang mengatakan lebih kuat ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya tentang sholawat dan sayyidul istighfar. Dan kesimpulan terakhir ini ya, Ustadz, saya sudah di waktu terbaik, saya sudah beradab, ikhlas, menghadirkan hati, bersungguh-sungguh, angkat tangan, ya, kemudian hamdalah dan sholawat, kemudian saya juga memuji Allah, kemudian saya juga menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang namanya penghalang doa. Ini poin yang kedua tadi kan. Yang pertama, mengerjakan penyebab doa dikabulkan, dan yang kedua, menjauhi penyebab doa dihalang atau ditolak. Dan diantara penyebab terbesar doa ditolak adalah makan dan minum dari harta yang haram. Bukan waktu yang salah, bukan adab yang salah, tapi mungkin makan dan minum kita dari harta yang haram, sehingga harus suuzon. Kira-kira pekerjaan saya ini halal atau haram, Pak Ustadz? Kira-kira kalau saya ini pegawai negeri, dapat uang nih dari teman, bukan gaji saya, ini halal atau haram? Saya ini kerjanya begini-begini, halal atau haram? Kemudian yang kedua, tergesa-gesa minta cepat dikabulkan, ndak sabaran. Akhirnya putus asa, ndak doa-doa lagi. Ini juga enggak boleh, tergesa-gesa. Ya Allah, kena kayo besok, jangan dulu sore, besok pokoknya. Akhirnya apa ndak kayo, aku besok adalah tergesa-gesa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Gimana tergesa? Yaqulu da'utu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Nabi Ibrahim 80 tahun berdoa, baru 80-an tahun, 83 atau 85 tahun. Nabi Zakaria diberikan keturunan. Ya, sehingga Pak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan berdoa yang mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Doa jadi nabi, enggak boleh. Iya, kafir, Pak. Kalau jadi nabi dia. Ya, karena enggak atid lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang anak-anak ditanya, mau jadi apa? Dokter, jadi apa? Pilot, jadi apa? Nabi. Karena sering mendengar cerita abi uminya tentang nabi, sehingga dia pengen jadi nabi. Enggak boleh jadi nabi, jadi ulama aja deh ya, jadi ustad ya, jadi dai, jangan jadi nabi. Kalau terkabulkan doanya, bahaya ya, karena jadi nabi palsu dia ya, sama kayak Lia Eden dan teman-temannya. Silakan kalau ada pertanyaan, mohon maaf agak panjang hari ini karena kita ngejar waktu ya. Ada yang pertanyaan? Ya silakan, Pak. Ketika imam sudah salam, iya. Sedangkan doa kita itu tanggung posisinya. Iya. Harus dihentikan atau dilanjutkan? Tanggungnya panjang. Karena doa itu pendek-pendek bahasanya, Pak. Doa. Biasanya kalau imam yang kuat kan enggak pakai doa yang pelindung dari ajal itu. Iya. Oh, itu. Iya, enggak apa-apa deh, stop situ kan dapat juga. Iya, kalau itu tetap dia salam aja. Nanti doa itunya setelah ba'diyah, setelah ba'diyah. Berlindung dari fitnah, api neraka, dajjal, hidup, mati, dan seterusnya. Iya. Bagus tanyaannya. Ada lagi? Bagusnya tetap dia salam ya. Setelah imam salam, kita salam. Karena itu artinya mengikuti imam. Jangan imamnya salam, kita masih wah terus. Ya. Silakan ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya, insya Allah doanya sudah dikabulkan ya, amin ya. Dan ingat Pak, dikabulkannya doa itu bukan tanda Allah itu cinta sebagaimana
tolaknya doa bukan tanda Allah benci. Ya, yang pertama kali doa dikabulkan langsung adalah iblis, Pak. Ya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku umur panjang, tangguhkan sampai hari kiamat. Kata Allah, langsung dikabulkan. Nabi Ibrahim 80-an tahun, Nabi Zakaria hampir 100 tahun. Ya, Nabi Ibrahim terhadap Ishak juga lama. Jadi ya, jangan sampai suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, enggak dikabulkan pun dapat pahala. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.